Jenderal takut dengan kuli, Purna Mayor TNI Berang, pra-peradilan Peggy ditunda. Mayor TNI Marwan Ismandih Barang, tim hukum Polda Jabar absen di pra-peradilan Peggy Setiawan pada Senin 24 Juni 2024. Marwan yang merupakan kuasa hukum tersangka kematian Vina Cirebon melontarkan sindiran menohok. Diketahui Peggy melalui pengacaranya lantas mengajukan gugatan pra-peradilan dan menggugat Polri serta Kapolda Jabar dan Direskrimum Polda Jabar. Ia melakukan perlawanan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada 2016 silam. Rencananya sidang akan digelar di PN Bandung pada Senin 24 Juni. Akan tetapi Polda Jabar tidak hadir alias mangkir dalam sidang pra-peradilan itu. Marwan mengatakan bahwa timnya kecewa dengan Polda Jabar karena tak hadir tanpa dikonfirmasi ataupun dari pihak termohon. Dia mengatakan meski pihaknya sangat kecewa namun akan tetap menghadapi persidangan yang dijadwalkan ulang pada pekan depan. Tim pengacara Peggy Setiawan lainnya, Tony RM, menyebut Polda Jabar harus tetap ikuti aturan yang berlaku. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ditunda hingga pekan depan pada Senin 1 Juli 2024. Humas PN Bandung, Dalus Yusra, menegaskan pihak termohon yakni Polda Jabar kembali mangkir. Persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan akan tetap dilaksanakan. Dia juga tidak tahu alasan mangkirnya termohon. Belum diperoleh tanggapan Polda Jabar mengenai alasan mereka tak hadir pada sidang pra-peradilan yang jadi sorotan publik banyak itu.